lagi ada di coffee shop, tapi ini hidden gem katanya Agatha. Aku benar-benar nggak nyangka tadi di mana coffee shopnya ya. Ternyata di gedung-gedung tinggi ini, tengah-tengah kota Jakarta yang gede kayak gini, ternyata dalamnya tuh wow, asri banget. Oke Agatha, kita langsung aja kali ya. Yuk, happy people. Wow, happy people, baru masuk aja kita tuh udah ngerasa beda banget. Tempat kayak gini nih yang bikin kita betah buat berlama-lama. Bener banget, di sini juga banyak pilihan menu yang oke banget buat kita coba. Sampai-sampai aku sempet bingung loh mau pilih yang mana. Oh, ada buku-buku juga. Wah, iya. Wah, bener banget ya, bener-bener bisa untuk baca buku di sini. Oh, kamu mau difoto? Aku sambil ala-ala baca. Oh iya, benar-benar. Sini aku fotoin ya. 1, 2. Was a time in our lives where we used to play. I'd be counting down. Wah. Keren loh. Ini beneran kayak disulap. Jadi asri banget gitu loh. Nah, ini juga ada kayak apa ini, air terjun ya? Air terjun, jadi suara-suara airnya tuh bikin tenang juga. Ya, wah, di sini sih keren sih, enak. Tapi people, nggak cuma indoornya yang keren, tempat nongkrong outdoornya juga nggak kalah keren loh. Banyaknya tumbuhan hijau kayak gini tuh bikin mata jadi adem gak sih? Happy people, pilihan minuman aku tuh tepat banget. Asli deh, ini tuh segar banget. Dan juga latte float ini juga gak kalah segar, happy people. Ini mah minumannya gak ada yang gong pokoknya. But I knew I could find a way to push through. Every word they'd said I grew strong. We could take those drinks in the water. Happy people, kita bakal ke tempat seru yang lagi viral-viralnya di media sosial. Dan juga ini bisa jadi salah satu date ideas bareng pacar atau bestie loh. Dari tempatnya aja udah estetik banget. Dan banyak kegiatan artsy yang bisa kita lakuin nih, happy people. Keren banget ini. Oh iya, bisa diganti-ganti kayak gitu. Di sebelah sini juga ada yang black and white tuh. Kamu mau foto di sini, aku fotoin lagi. Coba aku fotoin lagi. 1, 2. Up. Jadi kita lanjut ke sana yuk. Ayo, bang. Foto-foto, ternyata kita bisa ngewarnain the giant colorful wall ini loh, happy people. Aku udah enggak sabar sih pengen cobain tanda liatnya yang waterline. Oh iya. Yaudah, aku juga mau painting. Ayo. Happy people, selanjutnya kita mau ngelakuin activity pottery wheel nih. Tapi karena aku dan Agatha belum pernah, jadi kita dijelasin dulu nih sama teachernya. Happy people, tenang aja. Di sini banyak art teacher yang bakal guide happy people loh. Never let them get you down. The ones who can't imagine who you really are. Happy people, kayaknya ada yang salah deh sama tanah liat aku. Coba deh, masa dari tadi gak kebentuk mulu? Ya. Mbak ini gak apa-apa mau bentuknya kayak gini. Gak apa-apa, malah kalau kita lihat nongkok atau pilihannya itu udah biasa ya. Oh iya bener, mbaknya positif banget ya mbak. Terima kasih mbak. Tak gimana, gak tau dong, udah berhasil. Aku tuh tadi hampir berhasil. Salah, soalnya jadi kayak gini aku suka sih bentuknya. Suka banget loh, happy people. Tapi ini seru sih mbak, seru banget sih. Kita terlalu kewalahan ini kayaknya butuh berbulan-bulan kita belajar ini. Oh, ya kan? Betul. Ya kan? Ada kegiatan apa lagi? Anak-anak sampai semua umur. Ada kegiatan painting juga. Ya udah kalau gitu kita langsung painting ya. Yuk, makasih ya mbak ya. Oke. Yuk, kita painting deh sekarang. Happy people, nih tempat paintingnya, wow. Happy people, di sini banyak banget media lukis yang bisa happy people pilih. Ada tote bag, bucket hat, kipas, lampion, kanvas, bahkan tas kecil serbaguna.
give it up, give it up, give it up, boy. Oh no, no, no. Painting, yeah. Ya. Kira-kira Kak Rafael mau painting apa? Jujur aku masih bingung gini mau digambar apa ya? Kira-kira, tapi kita sketch dulu nih pakai pensil. Jadi ya, nanti tinggal diwarnain gitu tuh, ada pengukusnya juga. Kenapa ya, saya jujur tidak bisa menggambar. Waduh, happy people, sekali melukis aja bikin aku gak mau berhenti. Candu banget ini, Mas. Setuju. Lihat nih, happy people. Aku tuh mau bikin pelangi, tapi warnanya itu sesuka aku aja. Gimana, happy people? Bagus gak sih? Bagus banget. Ini buat nanti buat mama aku di rumah buat pajangan gitu. Oke, sekarang kita mau kemana lagi? Jangan kemana-mana, tetap di Celebrity on Vacation. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal ke salah satu tempat hidden gem terbaru dan vibes-nya itu mirip Bali banget. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Celebrity on Vacation.